Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan video sebelumnya ya tentang asosiasi. Waktu itu kita menggunakan FP Growth, sekarang kita menggunakan koleksi matriks. Bedanya di apa sih? Di saat apa kita menggunakan FP Growth, di saat apa kita menggunakan koleksi matriks? Nah, biasanya FP Growth itu digunakan kalau memang datanya binomial ya. Hanya ada dua data, kalau enggak 01, kalau enggak just 0 gitu ya. Atau kalau memang dia data bervariasi, berarti kita menggunakan correlation matrix dalam asosiasinya. Oke, sekarang kita coba import data. Nah. Menggunakan heating oil, jadi kita akan melihat keterikatan atribut satu dengan atribut lainnya atau kriteria satu dengan kriteria lainnya. Rata-rata itu yang menggunakan minyak pemanas itu apa? Apakah lihat insulasinya, lihat temperaturnya, ya, lihat penghuninya ada berapa dalam satu rumah atau rata-rata usianya berapa dan atau ukuran rumahnya. Ya. Di sini kita tidak perlu ada yang dilabelkan atau mungkin diubah gitu ya, tidak perlu pakai nomor binominal karena dia datanya bervariasi, jadi bukan binominal ya. Oke, kita next, kita taruh di data ya, sudah ada, kita taruh tempat lain aja ya, asosiasi ya. Nah, datanya ya. Jadi kita akan melihat keterkaitan kira-kira orang yang memakai minyak pemanas ya, heating oil ini lebih seperti apa. Jadi tuh misalkan ini kasusnya seorang pemasaran gitu ya, media pemasaran, kok banyak sekali pengeluaran minyak pemanas tapi nggak pernah aku laku, apakah salah pemasarannya, dia di tempat yang seperti apa pemasarannya. Nah, kita lihat juga dulu survei rata-rata orang yang memakai minyak pemanas ini orang yang seperti apa sih gitu, seperti apa rumahnya, penghuninya dan sebagainya. Oke, statistiknya sudah aman, min max ya tidak ada yang negatif ya, nilainya sudah aman, missingnya tidak ada. Oke, kita next ke design. Oke, sekarang kita panggil heating oilnya ya. Setelah itu kita cari algoritmanya menggunakan korelasi, kalau tadi menggunakan FP Growth gitu ya, kalau tentang kalau yang data binominal gitu ya, yang hanya 10, jadi kalau dia beli apa enggak gitu. Oke, ini kita tarik. Nah, ini kan example set. Sekarang kita nih matriknya nih, mat. Ini matriknya kita lihat. Coba kita running. Ya. Nah, kita hanya fokus yang heatingnya ya. Dilihat orang yang menggunakan heating oil insulasinya besar. Penggunaan insulasinya. Lalu temperaturnya minus, berarti suhunya yang rendah kalau orang yang menggunakan heating oil. Lalu tambah minus lagi nih, jadi dia tidak berpengaruh nih, berpengaruh negatif nih jumlah penghuni rumahnya. Nah, rata-rata ini besar 0,8, berarti usianya mungkin di atas 50 tahun ya, usianya lebih tua. Lalu ukuran rumah kecil 0,3, berarti tidak berpengaruh juga gitu. Berarti kalau kita menggunakan heating oil dari atribut yang mungkin bagi pemasaran melihat atribut ini atau kriteria ini, mungkin dia menambahkan kriteria lain silahkan, agar pemasaran heating oilnya dia bisa lebih meningkat. Kalau cuma melihat ini berarti si bagi pemasaran ini kalau mau minyak pemanasnya laku ya atau laris manis, cari yang insulasinya besar penghuni rumahnya gitu. Oh, bisa aja dia kerjasama dengan perusahaan insulasi. Misalkan kalau orang beli insulasi dia gratis minyak pemanas, sehingga nanti minyak pemanas itu laku laris banyak gitu ya. Dan lihat suhu udaranya ya, dia rendah, berarti kita pemasarannya di kota atau wilayah yang emang temperaturnya rendah gitu. Dan lihat usianya rata-rata, berarti usianya yang mungkin 50 tahun ke atas gitu ya. Di sini kita bisa lihat di tabelnya ya hasilnya. Nah, tadi kita udah lihat, berarti kita melihat pemasaran tim minyak pemanas, lihat insulasinya, yang kedua temperaturnya ya. Itu
Berarti insulasi dan heating oil ini saling terikat. Berarti entah ke perusahaan minyak pemanas kerjasama dengan perusahaan insulasi atau sebaliknya dan seterusnya. Ya, di sini insulasi dengan rata-rata usia 0,6. Nah, mungkin kita cari mungkin pemasarannya daerah yang memang penghuninya orang-orang yang mungkin usianya tua gitu, tapi nggak terlalu tua sekali ya. Atau bisa aja untuk mengambil kebijakannya, kita bisa menambahkan kriteria-kriteria tertentu ya. Kita survei lagi rata-rata orang menggunakan minyak pemanas itu seperti apa gitu. Ya. Oke, itulah cara membaca dari hasil korelasi matriks ya. Kita bisa lihat di sininya. Keterikatan antara atribut satu dengan atribut keduanya. Ya, harus berpasangan seperti apa. Misalkan kita ada studi kasus survei rata-rata orang yang S2 di luar negeri. Dan banyak tuh syaratnya ada TOEFL, mungkin ada akreditasi kampusnya dan sebagainya ya. Dilihat rata-rata asosiasinya atau keterkaitan orang yang S2 itu apa yang harus pertama kali kita lihatnya. Oh, ternyata dilihat dari mungkin nilai TOEFL-nya gitu. Atau nilai akreditasi kampusnya di mana kampus yang pertamanya gitu atau S1 sebelum ke S2. Oke ya, itu contoh pembacaan korelasi matriks ya dari data. Ini tidak ada pemisahan data testing, data training ya. Jadi kalau misalkan nanti estimasi, forecasting, dan klasifikasi, biasanya itu ada data testing, ada data training. Lalu kalau misalkan asosiasi dan clustering, tidak perlu data training dan testing. Dia langsung mengolah datanya karena dia melihat keterkaitan antara atribut satu dengan atribut lainnya. Tidak memprediksi ya, beda lagi. Oke, demikian ya. Pemaparan tentang penggunaan korelasi matriks ya. Salah satu algoritma di asosiasi, walaupun memang banyak sekali ya algoritma di asosiasi. Kita simpan dulu ya sebelum saya tutup. Kita simpan. Nah, saya punya folder asosiasi, mungkin ini latihan matriks ya. Oke. Oke ya, semoga bermanfaat video kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.